Tadi ada kemalangan sikit. Tapi dia selamat, dia tak ada apa-apa. Atuk ni. Ha. Anis kata atuk tak sihat. Eh, tak adalah. Atuk penat sikit je. Atuk. Ya. Inilah kawan-kawan Langkah. Daripada sekolah. Yang ni Zin, yang tu Aidil, yang ni Edi. Dia orang lah yang hantar Langkah balik kampung. Oh, ya ke. Eh, apa yang cakap sini? Jomlah kita naik. Apa lah, Tok? Ni nak tolak balik ke KL semula ni. Bukan apa, kami punya kereta cikgu je tu. Tok, tak apalah, Tok. Lagi pun memang kami nak hantar Langkah je, Tok. Sebab kereta tu kami pinjam je, Tok. Takut nanti cikgu cari pula. Kalau iya pun, tunggulah lepas buka puasa. Tidak-tidak pun tidur sini semalam, besok pagi baliklah. Ya. Yeah. Takpelah, dah tak ada rezeki kami. Lain kali je lah, Tok, eh. Yalah, apa-apa pun terima kasih lah. Kerana sudi hantar Langkah balik. Ya. Ya, ya, ya. Wah. Oh, elok lah. Ya. Ah. Dia jatuh mulai elok lah. Mestilah. Assalamualaikum. Tuan panggil dia gemuk tu kat situ lah. Tengoklah badan dia. Apa yang rosak ni? Tak lah, Tok. Atuk boleh tolong telefon bengkel tak? Minta dia orang tarik kereta ni. Bengkel tu tak ada kereta tarik. Nampak gaya ni kena hantar sendiri lah. Tak apa, tak apa. Pakar. Bukan masalah bentik ni. Amel, bawa barang-barang saya. Nampak sini. Lambat tu lama mana? Tiga jam ni. Kejap. Macam tu kami tunggu kat sini lah. Tak apa. Ni pakar dia, jangan risau tu. Simpang tiga tu ada kedai pasar Ramadan. Awak pergi beli apa-apa. Tak sana nanti. Doktor tak suka kalau dia buat kerja. Ada orang besar. Kau pergi lah main-main dulu. Betul juga cakap Mel tu. Jom lah, kita balik dulu. Jadi yang kita datang dulu. Pusing. Betul lah, bukan bateri eh. Jaya, pakar. Nampak macam pakai baju orang gila. Confirm main 3 jam? Ni pakar ni, besi. Pasar. Oh, pasar. Tunggu depan, tu depan. Kenapa? Ish, macam mana ni? Kau boleh duduk tak? Gimas pula aku tengok kau munah mandi kulu kile. Korang ni tak rasa risau ke? Kau risau macam mana sekalipun. Yang rosak ke tak rosak? Aduh. Kita tunggu je kereta tu siap. Berapa lama kita nak tunggu lagi, ha? Kan mekanik tu dah cakap tinggal hingga ke 4 jam. Yang kau risau sangat ni kenapa? Sabar je lah. Ni. Kau percaya kat mekanik yang pakai baju doktor tu dah macam orang gila aku tengok tau. Apa aku orang ni? Tata dia tipu kita macam mana? Panjang-panjang besar pula. Mak ai panjang kamu dia. Mel, kau pergi balik dulu. Kau nak yang makcik masak. Kau jangan lupa aku mati kering aku kat sini. Kau nak berpuasa kat sini lagi ke? Yelah, kau tak tahu kakak aku tu balik kampung. Apa yang kau tahu peluang? Baik cakap kan kau ni, pergilah. Dah. Sombong, Nek.